Yo, what's up? Selamat datang lagi. Welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua mau bermain game beda dari sebelum-sebelumnya. Gua kan akhir-akhir ini main GTA terus ya kan. Dan gua memutuskan untuk channel ini akan gua isi dengan game-game lain untuk seterusnya ya kawan-kawan. Mungkin bakal bermain GTA di pada Sabtu atau Minggu ya kan, mungkin ya kan. Dan bakal diisi oleh konten-konten lain sebagainya ya. Bukan hanya game ya, nanti gue ada rencananya. Ya nantilah ya, kalian tunggu saja video-video tersebut. Dan hari ini gue bakal bermain Stranded Deep ya kawan-kawan. Ini baru update ini ya, kalau nggak salah baru update ya. Soalnya kemarin-kemarin gue udah pernah main ini game. Cuman bukan kayak gini ya kan, bukan kayak gini tampilannya ya. Sekarang ini kita kayak langsung terdampar di laut ya. Kok mirip Raft ya menurut gua ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita loading dulu, tunggu ya. Oke, kita udah berada di game ya kan. Kita bisa ke option di sini. Option ya inilah ya pengaturannya, tidak penting. Kartografi. Apa ini? Apa ini coy? South. Oh. Kok ini berarti kita bisa menjelajah atau apa nih? Bisa menjelajah ya? Create an island. Kok bisa gitu ya? Back. Kita new game aja lah ya. Oke, nah ini. Oke, ini berarti kita dalam bentuk orangnya seperti ini ya. Oke, orangnya itu kayak lagi kerja kayak gitu ya. Ini baju-baju orang kerja, orang luar negeri sana ya kawan-kawan. Bajunya hitam, putih lah. Standar kerja lah ya, gitu ya maksudnya ya. Oke, single player. Wordnya random aja deh ya. Random saja. Wildlife-nya, oke, ini normal saja. Cewek, wah nggak deh, cowok aja deh ya, lebih kuat gitu ya kawan-kawan, biar kita bisa survive ya. Oke, udah ya. Oke, udah, kita langsung start saja. Dimanakah kita akan turun? Langsung saja kita play gamenya ya. Oke, kita tunggu dulu loadingnya boy. Nah, ini dia. Sama ya. Sama ya, cuman oke, kita lihat saja ya. Ini nanti kita nih pasti jatuh nih akhirnya ya kan. Nah kan. Oke, kita skip saja ini ya. Pokoknya ini kayak jatuh dari pesawat dan kita terdampar kayak gitu aja ya. Jangan di skip juga ya, nggak rame jadinya. Oke, jadi kita ya seperti ini. Jatuh nih kita nih, jatuh dari pesawat. Ya ini tidak bisa dikendalikan lagi lah ya, memang udah takdirnya ya kawan-kawan. Oke, dan kita akan berada di mana nih ya? Waduh, gelap banget sumpah. Gelap banget asli. Get to a life raft on the surface. Keluar deh ya. Oke, kita keluar ya. Dah, kita nggak bisa lagi deh nih. Oke, kita masuk sini nih. Astaga, langsung meledak. Kecil banget gue, suaranya nyaring banget ya. Kita udah naik boot tadi ya. Terus kita harusnya sih sudah ada di zona di sebuah pulau gitu ya. Oke, ini dia pulaunya ya. Kok turun? Oh, space naik. Oke. Nah, ini dia dayungnya. Ambil dayung. Ini apa ini? Si akor. Oke, ini apa nih? Storage. Oke, kita bakal ya tidak ada arah lain selain di sana, Bos. Oke. Baru juga mulai gitu kan, udah ada oke, udah ada hiu gitu kan. Oke, nah kita ini bisa bikin-bikin. Nah, ini enak kayak gini kan. Kita bisa tekan kembalinya apa nih, Bos? Oke. Kita bisa bikin-bikinnya tadi itu ada gitu kan dibilangin. Ini ngedayungnya kayak gimana, Bos? Nah, kayak gini kan enak. Oke, ternyata ngarahinnya pakai ini ya. Gua kira diklik. Oke, ini badan kita nih. Nah, kepala kita nggak ada, Bos. Oke, kita dayung ke sebelah sini. Oke, di sini kok banyak kapal-kapal rusak gini ya? Di pulaunya ini loh. Itu gua bingung tuh. Kapalnya itu rusak masalahnya tuh, boy. Oke, kita naikin ke atas. Mundur dulu deh, mundur. Jangan, ini jangan sampai. Aduh, mundur nggak bisa, Bos. Oke, kita jangan sampai ini ya, guys. Jangan sampai perahu kita ini hilang nanti dimakan ombak gitu kan. Dibawa ombak maksudnya. Bahaya banget. Nah, naikin. Oke, dah.
Oke, dah sip. Nah, kita udah berada di pulau. Kita letakin di sini dulu kayuhnya, bos. Nah, sip. Storage nih, kita di storage ada apa aja sih? Ada makanan, ada kompas, ada bandage ya. Oke, lumayan lah ya. Oke, dah kita letakin ya. Ini jangkarnya katanya. Tekan E untuk deploy. To shadow deploy to si... Oh... Gitu ya. Berarti harus di laut katanya. Kita mundur lagi deh. Gua mundurin bentar ya, guys. Astaga! Kita benar-benar terjebak. Nggak bisa lagi dibalikin, nai. Yah, elah. Ininya nggak bisa dibalikin lagi, guys. Ya udahlah. Oke, pertama-tama kita ngapain dulu ya? Oh, ya udahlah. Kita mukul-mukul ini dulu. Craft a stone tool. Oke, ini ambil-ambil aja dulu dah. Nah, ambil craft a stone tool. Pokoknya kita ambil, klik C. Stone tool mana? Nah, stone tool ini kita bikin. Udah kebikin belum? Craft a knife. Oke, stone toolnya ada di mana? Di mana? Di craft sini kah? Kita klik tab. Oke, sini open storage. Ini gimana, bos? Oke, ini diklik. Nah, ini dia nih. Oke, ini udah kita di tangan kita sekarang sudah ada. Oke, ini apa ini? Pisau ya. Pisau dari batu lah itulah ya kawan-kawan. Oke. Jadi sekarang kita disuruh bikin lagi apa nih? Knife ya. Oke, ini dia knife. Oke, kita bikinnya dari ini apa nih? Dari tali, dari ini. Oke, mantap dah. Kita cari dulu tali ya. Tali, kita cari tali dari mana ya? Tali apakah dari sini? Oke, kita potong dulu. Ini nggak bisa. Oke. Oke, kita panjat deh ya. Space to climb. Oke, nah ini kita panjat ya kan. Kita ambil coconutnya. Oke, ambil. Nih gimana nih? Daunnya ini nggak bisa diambil ya? Daunnya nggak bisa diambil, guys. Waduh. Gua kira daunnya nih buat kita pakai tadi tuh bikin knife ya kan? Buat talinya. Enggak salah ternyata. Oke, loncat. Sip. Nah, mana dia? Enggak ya? Ini enggak bisa buat motong pohon, cuy. Kecil banget soalnya. Aduh, kita terdampar di sini emang sulit ya, kawan-kawan. Nah, ini dia nih. Nah, pokoknya kita ambil-ambil aja dulu ya kan. Siapa tahu berguna buat nanti. Semoga tidak ada hewan buas ya, kawan-kawan. Di sini gila sih kalau ada. Kita udah terpencil di sini doang sendirian gitu kan. Ada makhluk buas lagi, gila banget. Oke, jadi kita habis itu bikin apa lagi? Di awal-awal ini kita masih explore dulu ya kawan-kawan. Bikin sesuatu lah. Setidaknya kita bisa bikin sesuatu. Nah, ini dia. Lacing. Nah, kita bikinnya dari fibrous leaf ya kan. Apa itu fibrous leaf? Daun fibrous. Daun fibrous yang mana, cuy? Yang mana daun fibrous? Kita cari dulu sebentar. Di mana? Oke, kita coba-coba dulu potong ya. Ini kita potong dulu kalau bisa ya. Kalau bisa daunnya bener nggak sih? Oh, enggak ya. Kita cuma dapat ininya aja nih, sticknya doang. Mana daunnya ya? Daunnya di mana? Ini luka ya namanya. Luka atau yuka tadi ya? Nggak tahu dah. Yuka. Nah, ini yuka nih. Nah, bukan ya. Mana ya? Mana dia? Ini bukan. Jangannya tinggi-tinggi lah ya. Jangannya tinggi-tinggi, nggak bisa ya. Gimana nih? Yang mana ya, guys? Ini lidah buaya, aloe vera ya, bukan ya, kawan-kawan? Di mana ya? Ataukah ini kah? A juga. Pick up. Ini nggak bisa di pick up nih. Oh, ini dia. Emang betul sekali. Kita potong tadi ya. Pohon yang kecil. Oke, kita perlunya 4 ternyata ya. Kita masih punya sedikit tadi, coy. Oke, kita lihat dulu berapa kita masih punya satu ini, guys. Oke. Oke, jadi kita pakai ini dulu. Cari dulu mana ya yang kecil. Nah, nih. Ini nih. Nah, ya kan? Kita cari lagi di mana nih? Biar kita bisa bikin tali nih, ya kan? Setidaknya kita bisa punya peralatan yang tajam-tajam dulu gitu kan, biar bisa melindungi diri dan sebagainya ya kan. Siapa tahu ada monyet datang sini, boy. Oke, okay, jadi oke, berapa daya? Berapa tadi ya? Kok baru oke, udah 4 ya. Jadi kita bisa bikin ini dong. Nah. Oke. Okay.
udah bisa bikin itu, terus kita bisa, nah ini. Alright, kita udah bisa. Kita udah punya pisau sekarang. Yes. Oke. Okay. Cuman pisaunya ini ala-ala masih ya. Aduh. Oke, okay, jadi kita terus ois. Apa ini, guys? Apa nih? Bisa kan dimakan? Diinjak enggak apa-apa sih. Oh, yaudah dah. Oke, okay, kita craft a campfire. Oke, okay, sebelum malam kita bagus nih bisa harus bisa bikin campfire dulu ya kan. Aduh, kebiasaan klik tab nih gua nih. Campfire di mana? Campfire mana nih ya? Oke, okay, campfire memerlukan 4 stick ya kawan-kawan. Oke, okay, jadi kita harus mencari stick dulu. Stick kita ada berapa? Sisa sticknya satu aja lagi ya. Satu aja lagi stick. Oke, okay, kita pohon ini aja kita tebang. Terus nah, ya kan? Oke, okay, ambil. Lumayan dapat 4, coy. Langsung dapat bisa bikin campfire satu kita nih. Oke. Okay. Terus kita letakin di dekat sini aja nih. Nah, ini kan ada pohonnya nih. Enggak juga sih ya. Di sini takut kebakaran. Ya udah deh di sini aja deh. Biarin aja lah panas. Nah, kan campfire terus crab kindling. Kindling itu apa? Mari kita cari dulu kindling apa, bos. Oke, ini dia ya. Oke, kita udah punya 2 juga use the kindling. Oke, itu kayu-kayunya ya buat menyalakan apinya ya. Oke, terus kita klik apa? Oke, ternyata kita harus ngambil kayunya tadi dulu, terus kita klik dan ini dia apa yang akan terjadi, left mouse. Oke, kita gesek. Oke, semoga cepat nyala ya. Ini kalau kita nyalain sore bisa sampai malam nggak ya? Oh, akhirnya nyala, bos. Wow. Oke, kita bisa bikin thumbnail dulu sebentar. Wede, mantap ya kan? Terdampar di sini, coy. Oke, dah kita bisa bikin campfire. Aduh, kita bisa berhangat diri dulu ya kan? Hold F to show your survival watch. Oke, survival watch ya. Oke, ini jam kita, hati kita banyak. Oke, tingkat kelaparan kita setengah ya. Jadi kita nanti aja dulu cari makannya. Sekarang masih jam 4 sore ternyata ya. Oke. Terus klik tekan sebelah kiri mouse to circle talk to watch mode. Oke, kita klik kanan. Oke, klik kanan, huntingnya kita masih nol banget, cuy. Gila. Cooking kita juga nol, nggak bisa masak dia nih. Physicalnya nol, crab matchingnya kill a crab. Kita disuruh. Oke, status epic dah, bedo lainnya lah. Kita disuruh ngekill crab dulu. Kita cari kepiting dulu buat makan nih kan. Tidak makan ini tadi klik apa ya? Oke, kita cari kill a crab, bos. Mana crab? Crab itu biasanya di pinggir-pinggir kayak gini ya kan? Nah, ini dia nih. Ambil. Mati kau. Wih, cuman sekali doang ya? Itu diambil skin. Diambil kulitnya doang ya? Oh, yos. Tekan drop. Dapat sudah tadi ya? Oh, di drop ya. Drop itu tekan K, terus drag. Oke, kita drop ya. Berarti kita disuruh ngedrop dagingnya tadi. Nah, kan ini dagingnya kan. Udah dapat daging crab-nya. Terus kita Nah, kayak gini nih kita letakin ya di sini nih. Oke, sampai masak ya. Oke. Udah matang belum? Matangnya berapa menit ini, Muy? Oke, ini sejak kapan daging kepiting nih bentuknya begini ya? Aduh, yaudah deh ya. Kita yang penting makan, bisa makan dulu kepiting halal ya, kepiting halal. Kita bisa makan. Kalau ada babi ya terpaksa makan babi saja. Tidak bisa kan di sini, tidak bisa pilih-pilih kita, guys. Pilih-pilih auto kelaparan, coy. Oke. Nih. Udah bisa dimakan belum nih? Kok pilih batu? Oke, kita ini udah. Terus drink a coconut. Minumnya kayak gimana ya? Oke, kayaknya kita harus buka dulu deh ya. Nah, kita letakin dulu. Terus kita buka dulu nih, guys. Nggak bisa nih. Oke. Nah, ini udah dikupas ya. Kamu jangan kemana-mana, bos. Ini sangat berharga. Ini buat minum ya. Kita letakin sini, jangan kemana-mana ya. Oke, kita ambil.
Kayaknya ini nah ngeyel ini. Ya udah dah. Oke, jadi kita nah, ini kayaknya udah bisa diminum nih ya. Nah. Ah, puas banget dah ya. Create a shelter to save you progress. Oke, shelter ya. Kita harus bikin shelter biar bisa kita save ya. Progress kita sudah bikin ini, bikin itu, bikin apa segalanya. Oke, ini udah kita bikin. Terus kita ganti lagi. Ini kita nggak bisa dimakan nih. Loh kok keracunan? Yah, keracunan cuy. Belum matang ya? Gila, udah gila. Belum matang tadi ya? Astaga, yaudah kita bikin shelter aja ya. Aduh, shelter ini kita memerlukan ini ya. Ini 3 ya. Oke, ini 1. Oke. Masih kekurangan ya. Aduh, gelap banget cuy. Berarti kita harus bikin obor dulu nih. Obor mana? Aduh, klot ini nggak punya cuy. Aduh, gimana ya? Harinya sudah gelap banget. Yaudah deh, kita main gelap-gelapan aja deh ya guys. Yang penting kita bisa bikin shelter dulu nih. Oke, oke. Kita bakal kumpulin dulu. Ini lesing tadi dari apa nih? Lupa saya. Lesing kita bikin tidak punya. Kita kumpulin lesing dulu berarti. Terus habis itu ini juga palm. Oke. Oke, kita bakal kumpulin dulu berarti dari sini nih. Dari pohon-pohon ini. Untung dekat aja ya. Dekat sama perapian kita jadi nggak usah jauh-jauh ya. Oke, kita tebang dulu ya. Oke. Udah jatuh nih. Nah, mantap. Terus gimana nih? Dipotong banyak-banyak nih atau gimana ya? Oke, ini daunnya dulu ya. Nah, daunnya ini kita kayaknya bisa dibagi banyak ini ya. Oke, jadi kita terus. Nah, ya kan? Ini dia. Kita kumpulin dulu. Banyak udah punya. Ini terus apa ini? Kayaknya ini bisa dibagi banyak lagi ya. Cuman kita kayaknya terang. Nggak perlu terang nih ya. Nggak perlu kayaknya nih ya. Kita udah punya ini. Terus tinggal ini. Oke. Jadi kita... ya ini perlu juga ya. Oke, kita potong dulu. Ini kalau dipotong bisa jadi stick nggak ya? Oke. Ini aduh. Musiknya kita... Ini musiknya sedih banget ya. Oke, unit shelter. Tuh kan kita baru bisa save kalau udah punya shelter ya. Cuman kita nih... Kita musiknya ini kita ganti aja ya guys. Musiknya jangan ini ya. Nah, musiknya kita pelanin. Oke. Okay. Yes, kita save. Oke, okay, dah. Oke, okay, sip. Eh, kita udah bertahan berapa sih? Baru 17 menit loh kita bertahan, gila. Oke, okay, kita ambil. Oh, ini udah bisa diambil, boy. Ah, ini nih. Nah, ini nih. Kita perlu nih. Cuman udah nggak terlalu kelihatan ini, cuy. Gimana ya? Yaudah deh kita cari dulu. Nah nih bisa nih. Nah oke okay. Jadi udah berapa? Oke. Ini kita bisa bikin masih belum. Kita masih punya berapa? Ini ada 2 masih. Oke okay. Kita perlu 2 lagi ya kawan-kawan. Oke okay, kita cari dulu di mana ya. Nah ini lagi ini mereka ini tumbuh atau gimana ya? Kok tiba-tiba ada gitu kan di dekat-dekat sini gitu. Mana lagi? Mana lagi? Waduh, gelap kayak gini nih. Seram juga ya. Oke, kita cari dulu dah. Oke. Oke, sudah berkeliling gua. Jadi, ini kayaknya udah lengkap ya, kawan-kawan. Kita dekat api dulu biar hangat ya. Soalnya malam di sini sangat dingin, coy. Oke, kayaknya sudah lengkap semuanya. Kita bisa bikin shelter. Dan ini kita bikin lesing dulu 1. Oke, mantap jiwa. Lesingnya ya disimpan saja dulu lah. Ini kok kayak gini ya. Oke, okay, lesingnya udah dapat 1. Oke, okay, disimpan dulu. Nah, apa itu craftsmanship? Craftsmanship. Oke. Okay. Ah, bunyi apa tuh? Bunyi apa tuh tadi? Wah, bikin takut aja. Itu mungkin suara sistemnya. Aduh, gila. Oke, okay, udah takut aja nih gua. Nah, ini dia. Kita sudah bikin shelter. Shelternya hadap ke jangan ke sini dong, nanti lautnya makin dalam, kita bahaya dingin, coy. Nah, sini aja deh ya. Oke, okay, sini nih. Nah, yes, akhirnya kita punya shelter. Yes. Oke, ini dia shelter kita ya kawan-kawan, terdampar di sini dan kita punya rumah dan punya api unggun lah ya. Kita disuruh lagi bikin hammer. Oke, jadi kita bisa bikin peralatan-peralatan sederhana dulu di sini ya kan kawan-kawan. Kita mulai dari awal banget di sini ya. Oke. Jadi kita save dulu ya. Oke, kita pada tidur dulu di sini. Mantap. Tidur. Save. Oke, okay, jangan cuma sleep ya. Do you want sleep or save? Oke. Okay. Oh, tadi nge-save-nya cuma kayak gitu doang ya. Oke, okay, dan kita sleep ya.
Oke, dan sleep. Oke, udah di save berarti ya. Mantap, aman jiwa. I need to find water. Oke, kehausan berarti. Air ini nggak bisa nih. Air ini nggak bisa kah? Oke, kita coba lihat dulu. Oke, kehausan ternyata. Kehausan. Untung di dekat sini ada coconut ya. Oke, ada buah kelapa ya kawan-kawan. Oke, kita letakin dulu. Buah kelapa tadi perasaan ada tuh. Nah, itu satu ya. Terus kita kuyak. Kita kupas dulu. Kuyak. Bahasa apa kuyak? Oke, jadi nah nih, kita minum langsung. Kok nggak bisa diminum ya? Oke, sudah langsung diminum ya. Lezat sekali. Dah, buang. Oke, ini bisa lagi nih. Diminum nih. Oke, udah minum ya kawan-kawan. Dan kita lihat tingkat kehausannya masih satu ya. Oke, jadi kita akan minum lagi. Kita kupas dulu. Kupas ya. Oke, ambil. Terus minum lagi nih, sampai full. Oke. Nambahnya segimana ya? Cuma nambah satu doang ya. Ini lagi nih. Oke, kita kupas. Up. Langsung minum, boys. Ambil, minum. Oke, dah, sip, mantap. Apinya udah mati ya. Oke, berarti apinya tadi ini bahan bakarnya ini ya. Nah, kindling ini ya, kawan-kawan. Nih, kita bisa, jangan dulu dah, jangan diaktifin ya. Karena kita nggak perlu, soalnya udah siang, hari matahari juga ada gitu kan, hangat. Oke, dan kita save dulu ya, kawan-kawan. Save bisa di sini. Oke, ternyata di shelter ya. You need to save the game at the shelter. Oke, berarti kita save dulu. Oke, udah di save. Oke, kawan-kawan, sekian dulu ya pada hari ini. Nanti bakal kita lanjutin lagi di episode selanjutnya. Nanti kita lihat saja di episode selanjutnya progres apa lagi yang bisa kita buat ya, kawan-kawan. Yang pertama itu bikin hammer dulu ya, atau bikin palu ya, kawan-kawan. Oke, udah aman, udah di save. Nantikan saja video selanjutnya besok ya, kalau sempat. Oke, ya, kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman.